Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, alhamdulillah. Banyak yang join. Oke. Kita absensi dulu. Oh iya, kemana ada yang lupa lagi. Kan jelas ya dengan suara saya ya. Enggak kecilkan ya. Oke, yang namanya dipanggil. Tolong nyalakan kameranya sebentar ya. Aldi Setiawan. Aldi. Aldi, oke, belum join. Eh, sorry, maaf nih. Kelas karyawan. Oke. Aditya Duta Ramadan. Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Terima kasih. Arlan Inggiriwang. Arlan. Hadir, Pak, saya. Desbert. Chris Bernabu Maruri. Chris Bernabu. Joey. Chris maksudnya sibuk banget ya. Kartika Widiyari Budiman. Hadir, Pak. Terima kasih. Muhammad Laudi Osama. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Muhammad Fahrul. Muhammad Fahrul. Muhammad Reza Fahlevi. Reza Fahlevi lagi di depan laptop. Ya, Rio Riansyah. Hadir, Pak. Wahyu Kurniawan Gultom. Hadir, Pak. Zulfa, Zulfa Malika Amana. Zulfa. Hadir, Pak. Oke, ini materinya sudah.
Oke, itu materinya. Yang ada dengan saya. Oke, pertemuan ke-10 kali ini kita akan belajar tentang materi yaitu FSR. Ini masih yang bagian dari Ciper Alir ya. Kalau masuk ke Ciper Blok, lalu serangan terhadap Ciper Alir. Nanti kita masuk ke Ciper Blok. Nah, satu metodenya adalah SCB. Tapi next week nanti kita akan bahas satu lagi sama dengan pembahasan yang baru lagi. Kita akan sedikit review beberapa algoritma yang biasa yang ada di Ciper Alir sama di Ciper Blok sih. Oke, kita masuk ke linear feedback shift register ya. Nah, kalau yang sebelumnya yang minggu kemarin kita belajar tentang generator kunci. Nah, ini juga sama fungsinya juga. Jadi fungsi si LFSR ini juga sama seperti bukan seperti memang sebagai
pembangkit ya, generator kunci ya. Jadi dia bentuknya sebenarnya, oh, saya lupa ambil ini gambarnya, register ya, benar ini maksudnya gambar ini ya, gambar saya penampilan gambar bentuk device ini. Ada beberapa kertas software yang berupa sel-sel memori yang isinya dapat digeser ke kanan atau ke kiri sejauh satu sel. Jadi inilah LFSR, linear feedback shift register. Jadi si fungsi umpan balik ini adalah untuk sebagai kunci ya, sebagai cut gitu loh. Yang mana ketika dia di apa namanya dioperasikan, maka akan digeser satu persatu sampai jadi ini digeser, B1-nya hilang. Nah, pertama dioperasikan dulu B4 ke B1 ini, lalu hasilnya disimpan di B4, lalu baru digeser, B1-nya hilang, seperti itu. Dan seterusnya sih. Nah, di sini dijelaskan, setiap kali sebuah bit dibutuhkan, semua bit dalam register digeser satu bit ke kanan, bit paling kiri, atau BN dihitung dengan sebagai fungsi bit lainnya dalam register tersebut. Keluar dari register digeser adalah satu bit. Periode satu bit. Periode digeser adalah panjang barisan luaran sebelum ia berulang kembali. Jadi sekarang. Contohnya ini, coba saya ulang. Saya ulang lagi ya. Jadi ketika, nah ini, contohnya yang bawah, gambar ini, ada linear feedback shift register yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Fungsi balik adalah mengekspor bit-bit tertentu dalam register. Jadi memang operasinya adalah mengekspor. Nah, contohnya adalah ini. Contohnya yang ini. Jadi contohnya kita akan menggeser FSR kan dengan bit 1111 gitu. Nah, ketika kalian ini di sini kan ya, bit keempat dengan bit pertama diekstorkan lalu ditaruh di bit
di tempat disimpan di sini baru digeser seperti itu. Contohnya seperti ini. Untuk yang pertama, okay, kosong nggak ada ya. Betul, langsung selanjutnya berarti ingat kan operasi apa namanya? Ya, operasi exclusive OR. Kalau sama dia berarti 0, kalau beda dia berarti 1. Kita ingatnya aja kalau apa namanya sama berarti 0, sisanya berarti 1 gitu kan simpelnya. Jadi kita apa namanya satu-satu berarti dia 0, ketika dia 0 berarti disimpan di sini 0 baru ininya 1 1 1 baru geser 1. Nah, juga sama nih. 0 1 1. Nah, berarti tinggal sampai aja 0 1 1 kan ininya satunya geser 1. 0 0 ke 1 1 juga berarti 1 0 1 0 ininya 1. Yang ini apa namanya? 1 juga 1 0 1. Nah, berarti 1 1 0 1 0 dan seterusnya. Nah, ini 1 1 0 1 1 0 plus 1 sampai dengan selesai. Nah, barisan bit yang muncul merupakan bit acak. Nah, berapa bit acak dengan ya ini yang ada di ini di sini. Di sini. Hasil ini bit luar bit acaknya. Nah, alpha n bit mempunyai 2n 2 pangkat -1 atau status internal. Jadi untuk mengecek periodenya adalah 2n minus 1. Nah, maksud alpha sana adalah 2n minus 1 pada contoh di atas adalah n sama dengan 4 sehingga periode alpha sana adalah 2n 2 pangkat 4 minus 1 sama dengan 15. Jadi, ya. 15 ya. Tapi bukan ini dari 0. Kan nggak tahu begitu. Nah, serangan tanda cuci peralir yang sebelumnya pernah kita bahas sebelumnya, sekarang pada kriptografi itu ada terhadap peralir itu ada non plain text. Contohnya seperti ini, jadi sekipernas ini memiliki potongan plain text dan cipher text yang berkoresponden, maka dapat di menemukan bagian aliran kunci yang berkoresponden menghasilkan bit-bit plain text dan ciphered text. Nah, ketika dicoba karena dia menemukan potongannya di apa namanya dicoba di apa kuncinya dengan si plain text maka didapatkan hasilnya si ciphered text-nya. Nah, kalau seandainya ciphered text didapat nih sama di plain text-nya maka menghasilkan kuncinya. Sebaliknya karena dia berkoresponden satu per satu jadi kuncinya di dosis sama dengan kunci enkripsi semula yaitu adalah 0011 0101. Nah, so ke ada juga namanya cipher text only attack. Nah, serangan ini terjadi pada dua kali potongan terhadap plain text yang berbeda sama yang disebut dengan extreme reuse attack. Jadi kitanya mirip-mirip gitu apa sih namanya si kuncinya gitu. Nah, jadi jika ada satu cipher text 1 cipher text 1 dengan cipher text 2 jika di-XOR-kan maka menghasilkan sama dengan plain text 1 dan plain text 2. Jika P1 periode tidak diketahui, dua buah plain text yang terekspor satu sama lainnya, ini dapat diketahui dengan menggunakan nilai statistik dari tersandar. Maka kita bisa pakai juga dengan metode statistik. Nah, di sini contohnya, misalkan dalam teks bahasa Inggris, dua buah spasi terekspor atau satu spasi dengan huruf E yang paling sering muncul. Kriptanalis mampu mendeduksi kedua plain text tersebut. Jika salah satu P1 periode diketahui, atau dapat ditarik, maka XOR-kan salah satu plain text tersebut untuk memperoleh bit kunci K untuk yang berkoresponden. Contohnya seperti ini, misalkan P1-nya adalah
011001 dan P2-nya 010005 kali 10. Jadi sesuai dengan kunci alir yang sama ini. Dengan kunci yang sama dia jadi kita sering pakai ini ya, pakai warna dulu. Nah, jadi yang tadi saya bilang, misalkan pakai 1 dan P2, di mana P2 adalah 010010, jadi dengan kejadian yang sama, yaitu adalah 001 001 001 001, yaitu dengan karakter 5. Nah, maka ketika dienkripsikan, maka didapat adalah untuk yang transaksi pertama jadi karakter P, yang transaksi kedua menjadi karakter W, dan apa namanya bilang binernya. Nah, jika kita coba untuk apa namanya mengoperasikan XOR dengan ciphertext sesama ciphertext, yaitu ciphertext dan ciphertext kedua, karena yang sebelumnya adalah tipe serangnya ciphertext only, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama gitu. Di 001 00111, yang mana jika itu dapat di dapat diterka apa yang menjadi si plain text tersebut.
apa yang kita bisa ambil dari contoh di atas, ya pengguna harus harus mempunyai bit-bit kunci yang tidak dapat diprediksi sehingga mengetahui sebagian dari bit-bit kunci yang tidak memungkinkan kripto analis dapat mendeduksi bagian sisanya. Satu ini. Nah, selanjutnya adalah flip bet tag. Nah, kalau flip bet tag ini sebenarnya apa ya? Si penyadap ini tidak memperlu tidak apa namanya? Tidak bertujuan menentukan kunci untuk muka plain text atau si cepet text. Jadi dia itu hanya mengubah si apa namanya? Mengubah si cepet text tersebut ya. Dengan kita tentu misalnya 0 ataupun 1. 1 untuk menjadi 1. 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Contohnya seperti ini. Misalkan ada pesan transfer uang dari sebuah bank dengan sebuah cepet sekali sebagai berikut. Ini contohnya BNI transfer 100 ribu rupiah dari akun 11 ke 112 ya. Nah, di sini dibalik nih yang U ini kan. Ini karakter U ini dibalik nih menjadi bit sebuah bit 1 dari karakter U menjadi 0 gitu ya. Nah, maka yang dihasilkan adalah si U itu menjadi berubah menjadi T, yang mana T dia akan berubah menjadi hasil deskripsinya berubahnya jadi 100 ribu dan ini menjadi kerugian bagi bank. Nah, selama semacam ini manfaatnya karakteristik chipper alin bahwa kesalahan satu bit pada chipper text hanya menghasilkan kesalahan satu bit pada plain text hasil deskripsi. Chipper alin cocok untuk menstruksi aliran data yang terus-menerus melalui saluran komunikasi. Misalnya yaitu mengeksekusi pada saluran yang menghubungkan antara dua buah komputer ya. Misalnya video streaming atau eksekusi suara pada jaringan telepon mobile GSM. Alasannya jika chipper text yang itu memenuhi kesalahan, maka hal ini hanya menghasilkan satu bit kesalahan pada waktu deskripsi. Karena setiap bit plain text ditentukan oleh satu bit chipper text. Nah, kalau misalnya dipakai menggunakan chipper block, nah kalau di satu salah ya jadi ya gagal gitu ya, nggak bisa di encrypt jadi error propagation. Masuk ke chipper block, nah yang sebelumnya kita mungkin udah bahas chipper block itu adalah encryption yang menggunakan ya per block ya. Nah, biasanya 64 bit, tapi ada kalanya lebih. Nah, setiap blok bit plain text dideskripsi dengan bit-bit kunci yang panjangnya sama dengan blok plain text-nya. Enkripsi menghasilkan blok chipper text yang berukuran sama dengan blok plain text. Enkripsi juga dilakukan serupa dengan enkripsi, yaitu blok chipper text biasanya dengan kunci yang sama. Di sini misalkan, blok plain text di ini dengan P, berukuran n bit dinyatakan sebagai vektor, maka untuk plain text 1, plain text 2 dan seterusnya dan chipper text adalah C1, C2 dan C seterusnya. Bila sebuah plain text dibagi menjadi m blok ya, barisan blok-blok plain text dinyatakan sebagai kalau misalnya di sebagai m blok yaitu di mana si plain text 1 dan 2 dan pn, maka dia ini PI1 dan PI2 dan PIN. Contohnya seperti ini. Misalkan plain text-nya adalah 101100100010101010101. Nah, kita bagi sebagai 4 nih. Berarti P1-nya adalah 101, P2-nya adalah 0100, P3-nya 0001, P5-nya 0001 dan P6-nya 0111. Nah, enkripsi dan eksekusi blok P dengan kunci eksternal akan dinyatakan menurut dengan persamaan. Nah, bentuk kuncinya sendiri yaitu adalah enkripsi dengan dengan K, dengan plain text sama dengan chipper text dan enkripsinya
deskripsi. Langsung aja ke sini. Kunci dengan cepat teks yang masukkan line teksnya. Nah, fungsinya haruslah fungsinya berkoresponden satu ke satu sehingga apa sih namanya? Makatnya satu sama dengan adalah D atau inverse dari E sama dengan D. Nah, skemanya gimana seperti ini? Nah, ini jadi diblok, dibuat blok-bloknya dulu, lalu dengan deskripsi dengan apa namanya diselesaikan dengan kuncinya, lalu menghasilkan cipher text-nya. Skema NGFC dan deskripsi pada cipher block seperti ini. Begitu pula sebaliknya jika ingin dikembalikan kembali dengan blok yang sama dengan kunci yang sama maka menghasilkan template yang sudah dienkripsikan. Nah, teknik kriptografi yang digunakan pada cipher block itu ada sebenarnya dua. Ada tambahannya, ada ekspansi sama kompresi. Nah, cipher block itu menggunakan dua metode dari si apa namanya kriptografi klasik itu substitusi. Dan akhirnya mengganti satu atau sekumpulan bit pada blok plain text tanpa mengubah urutannya secara matematis ya. Dan eksekusinya ditulis sebagai kita cipher text kan fungsi CI sama dengan EPI dan I adalah 1-2 urutan bitnya ya CI-nya itu. Lalu transportasi atau permutasi. Nah berarti untuk C adalah sama dengan P dan M. C adalah cipher text-nya pada plain text-nya, M adalah fungsi transposisi dalam algoritma. Nah, cipher block juga menggunakan dua teknik tambahan yaitu ekspansi dan kompresi. Kalau ekspansi adalah hanya memperbanyak jumlah bit, misalkan 30, 48 dan seterusnya, atau 4 atau 12, 128 atau 25 namanya Pak. Ini 128 seingat saya. Dan ini kompresi teknik ini kebalikan dari ekspansi jumlah bit pada blok plain text diciutkan berdasarkan urutan tertentu dalam algoritma enkripsi atau kompresi dinyatakan dengan tabel berarti nanti akan ada tabel-tabelnya. Nah pada apa namanya operasi pada modul operasi cipher block, nah, kita akan belajar cuma dua sebenarnya, SIB dan CBC. Cipher feedback sama output feedback ini ya kalian bisa belajar sendiri sebenarnya. Yang pentingnya dari awal dari basicnya dulu. Cipher talk itu apa, ini apa. Nextnya si cipher feedback sama output feedback itu sama atau counter mode. Masuk ke CV. Nah, electronic code book ya. Nah, pada mode ini blok plain text yang si plain text ini PI-nya dieksekusi secara individual atau bisa dibilang independen dari blok lain menjadi blok cipher text-nya. Nah, secara matematisnya adalah CI sama dengan EK dengan plain text-nya. Dan ekspresinya PI sama dengan EK dan CI. Nah, skemanya seperti ini. Jadi kalau ada apa namanya PI ingin dieksekusikan, berarti ada plain text dengan kuncinya maka menghasilkan CI. P2-nya juga sama dan seterusnya. Jika dikembalikan kembali dideskripsikan, maka cipher text dikali kunci maka masukkan plain text, begitu juga cipher text keduanya dengan kunci maka hasil P2. Nah, padding ini adalah yang sebelumnya udah sempat di ini juga ya. Jadi juga sebelumnya adalah penambahan bit jika tidak dapat menemukan
bagi hasil ya, bagi hasil maksudnya sisa, misalkan ada sekumpulan chip plain text. Nah, plain text yang ini ketika dibagi menjadi 3, misalnya menjadi 43, tetapi tidak habis dibagi, tapi masih sisa gitu, sisanya itu sisa 2, 21. Nah, tambahkan blok terakhir ya seperti ini. Misalkan ukuran blok adalah 64 bit, 8 bit dan blok terakhir terdiri dari 24 bit. Jadi 24 atau 3 bit tambahkan blok terakhir dengan 40 bit atau 5 bit agar menjadi 64 bit. Iya benar, karena sisa 24. Ini menambahkan 4 buah bit 0. Nah, dan satu buah bit angka 1 setelah deskripsi, hapus 5 bit terakhir dari blok deskripsi terakhir. Nah, ini contohnya. Ini menjadi ukuran 4 bit. Atau dalam notasi hex adalah C2A, C9. Ya, misalkan kuncinya adalah 1101 dengan panjang 4 bit atau dengan notasi hex dalam adalah D. Jadi si biner ini kalau dalam hexadesimal itu adalah D. Kalau oktalnya saya nggak terlalu hafal ini. Tapi kalau profona mungkin bisa jawab langsung. Nah, misalkan fungsi enscape A yang sederhana ya, adalah mengeksplorasikan blok dan text PI dengan K, lalu geser hasilnya secara wrapping satu bit ke kiri. Jadi wrapping itu adalah penggeseran satu bit ke kiri. Contohnya seperti ini. Nah, kita punya plain text yang tadi adalah di atas. Yang punya hexadesimal C2A. C2A C9. Lalu dengan kuncinya yaitu adalah 1101, kita eksplorkan. Sama 0 sama 0 beda 1 sama 0. Nah, ini juga sama ya, ini ya. Beda 1 sama 0 sama 0 semua sama. Ini beda 1, beda 1, beda 1, ini 0. Ini beda 1, ini beda 1, ini beda, ini juga beda 1, ini beda di 1, ini sama jadi 0, ini sama jadi 0, ini sama jadi 0. Nah, kita wrap-nya satu bit ke kiri ini. Berarti apa namanya, ketika di wrapping satu bit ke kiri, ininya di buang ya, digeser pindah ke sini, maka tadinya main jadi 1001, ininya jadi 1010, ini jadinya 0010, ini jadi 1000, maka didapatlah 2FE2X. Nah, so eksepsi di plan text C2AC9 jadi 2FE2X dalam notasi hexadesimal. Nah, dengan metode ACB, blok plain text yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphered text yang sama atau identik ya. Pada contohnya 5.8 di atas blok 110 muncul 2 kali dan selalu dienkripsi menjadi 0010, dan istilah kodbook dalam ACB juga muncul bahwa dikarenakan jika dilakukannya sebuah ekspresi dengan ACB, maka terciptalah satu list atau satu buku gitu ya, satu blok plain text dan ciphered text yang bisa dibilang ukurannya lebih besar gitu. Nah, misalkan jika blok berukuran 64 bit, maka buku kode terdiri dari 2 pangkat 64 bit 1 kode entry yang berarti terlalu besar untuk disimpan. Seperti itu sih. Dan kelemahan, satu kelemahannya itu semakin besar disimpan,
semakin besar ukurannya maka semakin besar pula kode tubuhnya atau ya memakan banyak storage ya. Keuntungannya menggunakan ACB, tiap blok span text diaktifkan secara independen, maka tidak harus mengisi file secara linear. Ya, bisa cocok untuk menghasilkan pesan yang ukuran pendek, cocok untuk menghasilkan arsip file basis data yang dapat diakses secara acak, atau melakukan ACB ini dapat melakukan enskripsi dan deskripsi blok plain text yang berbeda pada multiprosesor. Ya, prosesornya punya lebih dari 2 core. Nah, itu bisa beda-beda. Halaman ACB-nya terdapat blok-blok plain text yang sama, maka hasil ekskripsinya menghasilkan blok ciphered text yang sama. Contohnya dengan bahasa dalam ACB itu ada kata dan yang ini itu ke dan sebagainya ya. Nah, struktur yang teratur akan menimbulkan pola-pola ciphered text yang khas sehingga diserang dengan lawan plain text attack. Saya menggunakan bagian dan seperti spasi yang panjang dan bila dideskripsi maka akan masukkan pola-pola ciphered text yang mau dipecahkan dengan serangan berbasis statistik. Salah satu mengurangi kelemahan ini adalah dengan menggunakan 4 bit, tapi ya ada ini juga ya. Ada kelemahannya juga ketika di bitnya dinaikkan maka masukkan blok-blok yang besar. Pihak lawan dapat memanipulasi ciphered text pesan dengan menghilangkan beberapa buah blok atau menyisihkan beberapa buah blok ciphered text yang terbawa dengan flip. Oke, sampai sini mau ditanya? Atau masih bingung? Jadi kemarin kita pakai ciphered ali. Nah, ada dua mungkin itu standar. Keduanya adalah pakai SR. Terus sekarang kita belajar dengan blok. Atau mungkin sedikit bingung ya. Apa namanya yang sebelumnya kita pakai karakter. Sekarang kita lebih banyak pakai biner. Ya karena memang ya kalau untuk apa namanya yang model menggunakan komputerize itu ya bilang biner. Dan apa ya? Sebentar, saya tuh mau ngasih tahu yang kemarin. Ya, download saya. Oke, yang udah kebuka aja. Saya mereka mau bilang mau sharing ini ya, jurnal ya. Sebenarnya ini ada jurnal yang ini bukan jurnal. Ini jurnal, tapi 2010 ya, kelamaan. Ini 2010 kalau nggak salah, kelamaan. Jadi ada yang waktu itu saya pernah nemuin. Ada kita lebih blockchain 64 base sekolah permain tradisional benteng Jawa Barat. Ini contoh paper yang dimasuk ke JT di volume 3 April 2019 ya. Jadi kalian boleh pakai kalau misalkan mau cari yang lokal nggak apa-apa, internasional juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalian lampirkan ini juga, apa namanya, lampirkan si papernya. Terus kalian jelaskan isi papernya itu seperti apa sih. Gitu. Sebenarnya kalau ditanya jelaskan papernya, yang standarnya ya, apa namanya, algoritma itu seperti apa, cara kerjanya. Terus mungkin kasih contoh yang simple ya. Aja sih. Makanya saya minta kalian pakai pakai PowerPoint untuk lebih ini atau mau pakai ini aja PDF-nya aja gimana? Ada ini masukan.
kalau gitu, kalau nggak ada contohnya, berapa koefisien, tingkat hubungannya, metode penelitiannya. Pola permainan benteng. Ada juga FSR itu digunakan untuk sebagai FSR ini kan sebenarnya kalau dilihat ini ya kunci acak pengacakan. Jadi dipakai buat permainan juga gitu, buat permainan bola. Jadi dalam banyak game si ini apa namanya saya baca itu. Mungkin musuhnya ya dia diacak sih belum baca detail sih baru ininya atasnya ya. Oke, kalau gitu kalau mau ditanya saya belum ada kasih ini juga. Saya belum bisa ngelempar pertanyaan ke kalian. Nanti dia mungkin minggu depan di next week-nya. Jadi pertemuan kita tinggal 10. Berarti tinggal 3 lagi untuk kamar ferry-nya. Berarti pertemuan ke-6 berarti kemarin kita presentasi ya. Oke. Kalau gitu, saya akhiri kalau kita pada hari pagi hari ini. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.